yang besar ataupun sunat yang kecil. Ha, ni saya cerita tentang wajib. Ada dua. Wajib zati, wajib i'tiradi. Wajib. Makruh lah ada tiga. Makruh tahrim, makruh tambih dan makruh tanzih. Tiga. Ha? Ha. Baik, dia kata makruh sembahyang sunat. Tak boleh sembahyang sunat ataupun sujud tilawah selepas qomat atau hampir dengannya. Orang dah qomat dah, tak boleh buat apa? Tak boleh sujud tilawah. Tak boleh sembahyang sunat. Orang dah qomat, dia baru main nak sembahyang sunat. Ha, tak boleh. Makruh. Nah? Kalau dia tak sempat pi sembahyang bersama imam, maka jadi haram hukum dia. Ha. Kemudian dia kata di situ, tak boleh sujud tilawah. Sujud tilawah ni sujud sejarah, tak boleh. Sujud sejarah tak boleh. Nak? Ha. Sujud sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qomat atau hampir kepada qomat. Sebab tu kalau kita main lambat, orang dah dekat nak qomat dah. Kita tengok jam dah azan lama dah, tak payah sembahyang sunat. Tunggu terus sembahyang wajib lah. Sekejap lepas tu baru sembahyang sunat. Itu saya masalah. Kadang-kadang dia dah main lambat, tetap dia sembahyang sunat. Jadi orang nak kena tunggu dia. Tak boleh pula. Nak? Ha. Kan? Walaupun sunat tu dia panggil sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib ni apa? Sembahyang sunat yang mengapit sembahyang yang wajib, dia panggil sembahyang sunat rawatib qabliyah dengan ba'diyah. Jadi sembahyang sunat rawatib, bila sembahyang sunat mengapit sembahyang yang wajib, dia panggil sembahyang sunat wajib. Ha. Jadi buat tu persamaan sunat tu dekat nak sama dengan wajib dah, tapi dia tak wajib. Tetap hakikat dia sunat. Jadi nak kena buat juga. Ya qadha yalah. Habis pada sembahyang apa ni? Apa? Waktu tu sembahyang jelas sunat, tak ada masalah. Nah. Ha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apabila sembahyang telah diqamatkan, maka janganlah para makmum asyik dengan mengerjakan sembahyang sunat ataupun sujud tilawah. Ha. Dan jika imam menyuruh muazin mengqamatkan sembahyang dan ia belum memulakan qamatnya, atau ia tidak disuruh oleh imam qamatkan sembahyang tetapi diketahui mengikut adat masa memulakan qamat itu telah sampai, maka adakah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat seperti mana makruhnya sembahyang sunat selepas dia qamatkan sembahyang, atau tidak makruh baginya kerana qamat itu belum dimulakan lagi, mengikut qaul pendapat yang muktamad bahawa perbuatan tersebut makruh hukumnya kerana barang yang hampir kepada suatu perkara diberikan hukum perkara itu. Kerana qomat boleh berlaku masa-masa ia sedang dalam sembahyang sunat itu, dan dengan demikian boleh menyebabkan luput takbiratul ihram dengan mengiringi imam. Nah, iaitu takbir dia panggil takbiratul ula. Jadi dia kata bila Tok Imam suruh Tok Bilal qomat, qomat. Ataupun Tok Bilal itu memang tahu dah kerja dah. Oh, 5 minit lagi memang jam tu bunyi untuk qomat. Jadi layak tak dia ni untuk sembahyang sunat, maka hukumnya tetap makruh. Kenapa? Takut sekali tengah qomat. Tengah-tengah dia habis qomat tu, Tok Imam naik dia jadi imam, dia ni tak habis sembahyang sunat lagi. Dia tak dapat takbiratul ula, iaitu takbiratul ihram bersama imam. Yang ni yang salah dia, kadang-kadang orang nak kelih bila tak sembahyang maghrib tu. Sebelum-sebelum ni kita sembang lah, saya kata sembahyang sunat qabliyah maghrib ni Sayyidina Osman saja yang pernah tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Jadi tak semua tempat buat. Jadi kalau ada setengah tempat buat, kita ra'i, kita tunggu. Bila ada setengah tempat tak buat, tak apalah kita sembahyang terus ya. Jadi mulut ni tak boleh jahat. Pasal kita orang mengaji. Kalau orang buat, ha apa depa ni qabliyah maghrib tak pernah buat, dia kata ni dok buat ni mengaji tang mana pula. Ha. Kita nampak orang tahu kita tak mengaji. Kalau depa buat, depa buat, tak ada masalah. Kita tunggu.